Jangan tinggal tiga zikir dan tiga surah dalam hidup kita. Yang pertama, jangan tinggal subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ustaz, sebab apa nak kena baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Tujuan dia adalah supaya berat timbangan amal kita. Okey, apa yang kita dapat bila berat timbangan amal kita, Ustaz? Kelebihan dia adalah fa amma man thaqulat mawazinu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal dia, maka kehidupan dia akan diridai Allah. Kalau hari-hari kita baca tanpa henti, lalu berat timbangan amal kita tiap-tiap hari, jadi hari-hari yang berlalu adalah hari-hari yang sentiasa diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila hari-hari timbangan amal kita ringan, timbangan amal jahat kita lagi berat daripada kebaikan, kita takut-takut kita akan diseksa di akhirat kelak. Kita akan tertimpa dengan musibah dalam hidup kita. Wal'iyadzu billahi min dzalik. Sebab tu kena amal tu. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah fil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah fil azim. Cuba ikut sama-sama. Zikir yang kedua, jangan tinggal zikir subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar setiap kali lepas solat. Sebab apa ustaz? Zikir ini akan menyebabkan dosa seseorang itu akan dihapuskan seperti zabadal bahr, seperti buih di lautan. Apabila dosa tak ada, hubungan kita dengan Allah jadi lebih baik. Jadi dengan cara kita sentiasa zikir ni tadi, hubungan kita dengan Allah sentiasa baik. Subhanallah. Ni, dua. Yang ketiga, jangan tinggalkan zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Dengan zikir ni tadi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, akan memudahkan urusan dunia kita lagi. InsyaAllah, amin. Tiga surah jangan tinggal sampai bila-bila. Yang pertama, surah Al-Waqi'ah. Moga-moga Allah permudahkan urusan urusan dunia dan akhirat kita. Surah Al-Waqi'ah ni penting. Yang kedua, jangan tinggalkan ayatul kursi setiap kali lepas solat, terutamanya selepas subuh dan selepas maghrib. Kerana apa? Ada jaminan syurga untuk kita. Tidak ada yang boleh menghalang kita untuk masuk syurga. Cuma kita tak mati lagi. Jadi yang menghalang kita nak masuk syurga adalah kematian tu sahaja. Tapi kalau kita, kalau Allah takdirkan kita mati, InsyaAllah ada jaminan syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mengamalkan. Dua, surah yang ketiga yang kita jangan tinggal. Ini sangat penting ni tuan-tuan dirahmati Allah, iaitu surah Al-Kafirun sebelum tidur. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'abud wa la ana abidu ma'abattum wa la antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Tak panjang. 6 ayat saja sebelum tidur baca. Allah akan pelihara kita daripada kesyirikan. Lagi-lagi akhir zaman ni tuan-tuan dirahmati Allah, kita digoncang. Iman kita digoncang. Setiap hari iman kita digoncang. Di Facebook digoncang. Iman kita di TikTok digoncang. Di Instagram digoncang. Dengan berbagai-bagai kemaksiatan dan dosa, kita digoncang setiap hari iman kita. Lalu kita mohon pada Allah supaya Allah pelihara hati kita daripada syirik besar ataupun syirik kecil, dalam keadaan kita sedar ataupun kita tidak sedar. Amalkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.